turbulensi memang menjadi hal yang menakutkan penumpang pesawat terbang saat berada di angkasa, seperti yang terjadi oleh pesawat Garuda Indonesia yang gagal mendarat dan terbang kembali. Setibanya di angkasa, turbulensi hebat mengguncang. Suasana panik terlihat di dalam pesawat Garuda Indonesia. Nampak juga betapa hebatnya guncangan dari turbulensi tersebut. Kepanikan tersebut direkam salah satu penumpang di dalam pesawat. Terdengar takbir tangisan anak kecil ketika guncangan terjadi. Yang diunggah akun Instagram Ika Pratiles, diketahui kejadian tersebut menimpa pesawat Garuda GA608 rute Makassar ke Maluku dan terjadi pada tanggal 29 Mei 2022 jam 14.45 WITA. Pengirim video tersebut menjelaskan bahwa pesawat Garuda Indonesia itu sudah siap mendarat, bahkan posisi ban sudah keluar dan hendak menyentuh landasan pacu. Namun siapa yang menyangka pesawat tersebut tiba-tiba tancap gas kembali, terbang dan menukik tajam ke kanan sehingga turbulensi hebat menyambut di angkasa. Setelah kondisi membaik, awak pesawat memberitahu bahwa ternyata ada angin puting beliung yang tiba-tiba menerpa landasan pacu di darat.